tip dan trik Excel. Pada kali ini kita akan mencoba meluruskan tanda titik 2 pada suatu sel. Kita akan buat tabel biodata. Klik 2x pada sudut sel di nomor 2 agar autofill bekerja. Blok datanya, klik kanan properties. Kita pilih custom. Di sini rumusnya, perhatikan. Kita klik simbol add, lalu bintang, dan tanda petik 2 buka dan tutup, di tengahnya kasih tanda yang akan kita luruskan. Contoh di sini tanda titik 2. Lihatlah, tanda titik 2 sudah lurus bukan? Oke, mari kita lanjut pada tip dan trik Excel, dengan menggunakan fungsi datedir. Salah satu contoh adalah menghitung usia. Kita tulis tanggal sekarang, bisa dengan rumus today. Kita pakai 3 cara ya. Cara pertama mengurangkan tanggal sekarang dengan tanggal lahir, lalu dibagi 365. Ubah satuannya menjadi number, dan tanggal sekarang yang menjadi acuan diberi tanda dolar untuk mengunci referensi. Cara yang kedua adalah mengurangkan tanggal sekarang dengan rumus today, dengan tanggal lahir, lalu dibagi 365.
Cara ketiga, dengan rumus data div dengan memasukkan tanggal lahir, lalu tanggal sekarang, dan diberi tanda petik 2 di dalamnya, dikasih huruf Y yang artinya year. Demikian tips dan trik yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya saksikan video kami yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.